Nak tukar rim tapi takut sagat. Macam mana eh? Nak tukar takut tak ngam pula saiz. Macam mana ni nak tukar ke tak? Nanti dulu, jangan risau guys. Kalau korang yang takut nak set up rim ataupun tayar untuk kereta korang, tengok video ini sampai habis. Dia akan sharekan kepada korang ilmu-ilmu yang korang patut tahu untuk tukar rim dan juga tayar. Spek mana yang cun? Jom kita saksikan video ini. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Kali ini Zik nak sharekan dan beri sedikit ilmu tentang macam mana korang nak set up rim dan tayar untuk kereta korang. Disclaimer, Zik akan ambil contoh untuk kereta Myvi Gentry, tetapi korang boleh guna pakai ilmu ni untuk kereta-kereta yang lain juga. Jadi jangan risau ya guys. Jadi sebelum kita cerita tentang setup rim dan tayar untuk kereta korang ni, Zik kena sharekan sedikit ilmu tentang spek tayar dan juga rim untuk korang tahu. Zik akan pergi ke spek rim dahulu ya. Okey, untuk spek rim, korang pernah dengar kan? Contohnya JJ dan juga ET. Apa itu? Kalau kita tengok pun, selalu orang guna pakai terms 16 inci / 7 JJ / ET 45. Jadi apa benda tu sebenarnya? Okay, untuk first kita pergi kepada 16 inch. 16 inch ni memang korang mesti tahu punyalah. Iaitu dia punya besar rim tersebut. Kita ada 15 inch, 16 inch sampailah banyak. Jadi kalau macam Myvi ni selalu kita pakai 15, 16 dan juga 17. Okay, bagi untuk JJ pula, ianya ukuran daripada hujung bibir rim hingga ke hujung bibir rim. Korang jangan fikir benda lain pula. Ini bukan cerita romantik ya guys. Okey, jadi bermakna nilai JJ kalau makin besar, makin lebarlah rim tersebut. So kalau macam 7 JJ, 8 JJ, 8 JJ akan lebar lagi daripada 7 JJ. Untuk ET pula, ET bermaksud offset. Offset daripada tengah rim hingga ke center hub rim. Ni kalau contohnya nilai ET tu makin besar, maksudnya center hub tu akan makin ke depan keluar daripada tengah rim tu. Yang ini Zik cerita tentang positive offset bukan negative offset. Sebab kalau Zik nak cerita benda tu memang akan meleret dan panjang juga nak cerita tentang tu. Dan selalunya negative offset ni digunakan oleh orang-orang yang suka pada fitment stance lah. Bang, kalau saya nak rim tu nampak bunga dia ke dalam sikit macam mana eh? Okey, kalau korang nak cari rim yang bunga dia ke dalam sikit, korang kena cari nilai ET dia rendah. Contohnya macam ET35 dengan ET38. ET35 ada curve lagi daripada ET38. Tetapi korang kena ingat, dengan nilai rendah contoh ET35 ni, rim korang akan lagi terkeluar daripada nilai ET38 tersebut. Yang ni Zik bandingkan contoh JJ yang sama. Okay, Zik tak nak sentuh tentang PCD sebab benda ni sebenarnya dia banyak juga nak explain juga tentang PCD. Tetapi kalau kita tengok, selalunya Myvi memang akan guna PCD 100.4 lah. Itu memang standard lah kalau kita Myvi, Beza, Azia dan lain-lain. Kita pergi ke spek tayar pula. Okey, untuk spek tayar ni korang pernah dengar kan? Selalu orang sebut 195/45/16. Apa maknanya ni? Okey, untuk kita pergi first kali adalah 195. 195 ni adalah lebar tayar tersebut. Jadi kalau besar lagi nilai dia, makin lebarlah tayar tu. Jadi 195, 205, 205 lagi lebarlah daripada 195. Okey, seterusnya kalau kita tengok pada tengah ni iaitu 45. 45 ni bermaksud ketebalan sisi tayar tersebut. Jadi kalau besar nilainya, makin teballah sisi tayar tersebut. Dan untuk nombor yang seterusnya iaitu 16. 16 ini adalah untuk rim berapalah. Contohnya 16 adalah untuk rim 16 inci. Jadi itulah dia info ringkas tentang spek rim dan juga tayar. Untuk tayar Zik tak cerita panjang macam contoh kita pakai speed ataupun load. Yang tu Zik tak cerita lah sebab kita nak tahu tentang setup untuk kita nak pakai pada kereta kita. Kita akan pergi ke segmen seterusnya iaitu mencari spek rim dan tayar yang cun untuk setup kereta korang. Jom, kita akan ada 3 saiz rim yang Zik akan ceritakan. Jadi yang ni saiz rim yang standard lah untuk kereta-kereta korang.
Z takkan cerita saiz yang lain lah. Okey, jadi saiz yang Z akan ceritakan adalah 15, 16 dan juga 17 inci. So Z akan cerita juga tentang kelebihan dan juga kekurangan untuk setiap rim ni. Disclaimer, semua apa yang Z akan ceritakan ni adalah hanya pandangan dan juga pengalaman Zik sebab Zik dah pernah pakai daripada rim 15, rim 16 dan juga rim 17. Kita mulakan dengan rim 15 dahulu. Untuk spek rim 15 ni tidak menjadi masalah sebabnya nanti kita akan ceritakan tentang spek rim 16 dan juga 17 lah, sebab 16 dengan 17 itu ada sedikit masalah di mana dia takut tersagat fender. Untuk 15 ni Zik tak pernah dengar lagi ada masalah bila set up rim 15 di kereta Myvi. Standard spec rim yang kita boleh cari untuk rim 15 adalah contohnya kita boleh cari 7JJ dan juga ET 40 hingga ke 35 maksimum. Untuk tayar pula, tayar ni kita ada dua jenis yang boleh korang pilih, iaitu satu adalah 195/50 dan juga dua adalah 195/55. Okey, bezanya di sini, spek tayar 195/50 akan menampakkan rim korang besar daripada 195/55. Tetapi korang kena ingat 195/55 akan memberikan pemanduan yang lebih comfort daripada 195/50. Dan spek tayar 195/55 ni juga boleh memberikan fitment yang cun pada fender korang sebab fender Myvi ni agak besar daripada Myvi yang sebelum ni. Jadi 195/55 memang akan buatkan fitment fender korang nampak cun lah. Jadi ini adalah pilihan korang sendiri sebab setup rim dan juga tayar adalah minat masing-masing. Untuk spek rim bagi 16 inci pula, Zik sarankan korang mencari spek rim yang 7JJ ke bawah. Jadi jangan cari yang 7.5 ataupun 8JJ. 16 selalunya 7JJ memang senang nak cari. Okey, lepas tu untuk ET korang boleh cari 40 hingga 35 mag. Zik sarankan untuk safety korang cari ET 40 ataupun 38 untuk elak sagat fender. Jadi untuk tayar pula korang boleh pilih antara dua, iaitu 195/50 ataupun 205/45. Jadi bezanya di sini, untuk tayar 205/45 semestinya memang akan memberi kestabilan pada kereta korang. Tetapi korang kena ingat 205 takut boleh mengakibatkan sagat fender pada kereta korang. Zik sarankan untuk korang ambil 195/50 sebab memang itu adalah cun untuk rim 16. Tapi korang boleh juga cari tayar yang 195/45. Zik tak pasti 195/45 tu ada ke tak dalam market. Dan jadi macam biasa, bezanya 205/45 akan menampakkan rim korang lagi besar dan 195/50 akan menampakkan rim korang lagi kecil lah. Pemanduan untuk 195/50 lagi comfort daripada 205/45. Tetapi 205/45 lebih stabil daripada 195/50 disebabkan dia punya lebar tayar dia. Untuk spek rim bagi rim 17 inci pula, ini memang agak sukar untuk cari yang tidak sagat fender korang. Disebabkan dekat market selalu kita jumpa spek rim iaitu 7.5JJ ataupun 8JJ. Sebenarnya kalau korang nak cari rim untuk tak sagat fender, kalau rim 17, korang perlu cari rim yang JJ-nya ialah 7JJ. Tetapi selalunya memang susahlah nak jumpa rim yang 7JJ. Korang boleh cari 7.5JJ. Yang ni memang selalu ada dekat market. Dan 8JJ tu Zik sarankan untuk korang elakkan lah. Untuk offset pula, korang boleh cari ET 40 yang memang paling terbaik lah, ataupun korang boleh cari ET 38. Okay, jadi untuk tayar pula, korang boleh pilih dua ni antara 205/45 ataupun 205/40. Zik tak sarankan untuk korang ambil 215 sebab dia dah terlalu lebar dan boleh mengakibatkan sagat fender di bahagian belakang. Jadi Zik sarankan untuk korang ambil 205/45 ataupun 205/40. Jadi untuk fitment yang cantik, Zik suggest adalah 205/45 disebabkan dia punya tayar tu tebal sikit daripada 205/40. Untuk 205/40 ni Zik rasa dia agak nipis sebabnya tayar dia dah makin nipis. Kiranya 40 tu memang Zik rasa agak nipis lah untuk kereta Myvi. Jadi memang ia nampak, boleh nampakkan rim korang nampak besar, tapi rim 17 memang dah nampak besar. So Zik rasa untuk stabilkan dia adalah rim kita pilih untuk 205/45 lah. Kelebihan untuk 205/45 ni juga adalah lebih selesa lah daripada korang pakai tayar yang 205/40. Okey, jadi mana yang best dan cun? Rim 15 ke
rim 16 ataupun rim 17. Sebenarnya ini adalah terpulang kepada masing-masing, tetapi Zik akan ceritakan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk korang fikir dan cari setup rim yang korang idam-idamkan. Untuk comfort, memang semestinya rim 15 lagi comfort lah daripada rim 16 dan juga rim 17, sebabnya profil tayar tersebut. Kalau kita tengok rim 15, tayar boleh dapat 55 tebal dia. Daripada rim 17, kita boleh dapat 45 paling maksimum tayar dia punya tebal. Tetapi untuk kestabilan pula, rim 17 menang bab ni. Rim 17 memang akan ada stabil daripada rim 16 dan juga rim 15, disebabkan dia punya kebesaran rim tersebut dan juga profil tayar di mana dia lagi lebar. So rim 17 kita boleh nampak dia dapat 205, rim 15 hanya boleh dapat 195 sahaja. Dari segi kalau korang tak nak kacau top speed dan juga pick up, yang ni memang semestinya rim 15 menang lah. Tetapi kita ada option juga di mana rim 16 boleh menang. Kalau rim 16 tu kita pakai yang rim original ataupun auto option ataupun flow form yang macam Zik pakai. Untuk dari segi fitment pula, memang rim 17 menang lah. Fitment dia memang cun kau-kau. Memang rim 17 menang lah daripada rim 16 dan juga rim 15. Sebab dia punya nampak fit dekat fender tu memang cun ngam-ngam kau. Mwah. Jadi yang mana adalah the perfect rim? Yang tu Zik tak boleh jawab sebabnya minat masing-masing dan cita rasa kita pun semua berbeza. Jadi yang tu Zik serahkan kepada korang untuk set up yang macam mana. Zik sharekan ilmu ni semua untuk korang faham macam mana nak set up, apa kelebihan dan juga kekurangan tiap-tiap rim tersebut dan juga tayar. Komen di bawah apa set up rim dan tayar untuk kereta korang. Zik nak tahu. Dan apa yang korang rasa, cun ke tak set up tu dekat kereta korang. Jadi itu sahaja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada korang semua. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen video ini. Semoga kita berjumpa di episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.